Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube yaitu Dunia Tanaman. Di sini saya punya beberapa aglo. Ada Wulandari, ada Adelia, Red Anja, ada Tricolor. Ini Legacy, Mahaseti, ada Tembaga Memfori. Nah, kali ini saya akan berbagi tips mengenai cara mempercepat aglo kita itu supaya cepat beranak. Jadi saya di sini ada contoh, ada Suksom Jaipong, di sini sudah ada jarum atau anakan, ada dua. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana supaya aglo kita cepat beranak. Di umur aglo yang belum sampai setahun ini ada berapa daun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau misalkan dari daun, setiap daun satu itu kurang lebih 1 bulan. Bertambah 1 daun, jadi umur aglo ini kurang lebih 8 bulan dari tanam bonggol. Ini ada anak 2 ya. Jadi bagaimana cara agar aglo yang kita miliki bisa cepat beranak atau mengeluarkan jarum? Caranya sangat sederhana, yaitu dari media tanam juga cukup sederhana, hanya sekam mentah sama tanah, cuma itu. Kemudian sebagai pupuk tambahan, saya semprot biasanya dengan menggunakan cairan vitamin B1. Ini agak miring karena mungkin posisinya yang mengarah ke matahari, matahari pagi. Jadi kemudian untuk mempercepat tumbuhnya tunas atau jarum, saya cuma mengaplikasikan air cucian beras yang sudah didiamkan kurang lebih 2 hari, kemudian diaplikasikan, disiram ke media tanam. Untuk jadwal penyiraman itu tiap hari bisa, tergantung dari ketersediaan. Ini ada anak 2. Jadi kalau misalkan nantinya mau dipisah, tunggu sampai anak jarum-jarum ini minimal 3 daun, baru kemudian kita potong dari indukannya. Oke, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.